الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين، من كفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، من كفة العلماء والشهداء والقراء والفقهاء والأولياء الله الصالحين، من حضرات والدينا وأمهاتنا أجدادنا أجدادنا لمشايخنا المعلمين ولأساتذتنا، من جمع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واسعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا يسر ولا تعسر. ربنا تمم بالخير. Kasihi saudara Rizman, bicara majlis kita pada pagi ini, pada petang hari ini, dan juga kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Terima kasih dapat bersama lagi dengan tuan-tuan dalam majlis ilmu di surau Madrid ini. InsyaAllah pada hari ini, dengan masa yang ada, kita akan membincangkan tentang Ramadan, insyaAllah, yang akan tiba taam lagi kepada kita. Dan sebelumnya, insyaAllah kita bersyukur dulu kepada Allah Azza wa Jalla diberi peluang bersama pada hari ini. Dan seterusnya kita diberi peluang berada pada suasana ini, iaitu suasana Syaban yang sudah semakin berpenghujung. Dan kenapa kita bersyukur dengan Syaban? Kerana kita melihat di dalam doa Nabi SAW, Nabi ada menyebut tentang keberkatan, ya? Allah mabarik lana fi rajabi fi rajab wa Syaban, ya? Berkatilah kami pada bulan Rejab dan bulan Syaban. Maknanya ada kaitan dalam doa Nabi itu disebut keberkatan. Jadi kita berada pada bulan Syaban yang kita mengharapkan barakah, bahasa Arabnya, atau kita terjemahkan dengan keberkatan yang akan dilimpahkan Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah dan beriman pada yaumil akhir, maka barakah itu akan semakin besar, akan semakin banyak disiramkan di atas diri mereka. Walaupun kita tidak nampak keberkatan itu, tapi kita beriman adanya keberkatan yang kita sangat perlukan di dalam kehidupan kita, di dunia kita dan juga di akhirat kita. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita masih lagi dihidupkan hingga ke saat ini, dan kita mengharap Allah Ta'ala terus kurniakan kita kehidupan dan peluang lagi berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini. Amin. Salam-salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan yang mati Allah Ta'ala, doa tadi kalau kita lihat, Nabi ajar kita baca daripada bulan Rejab lagi. Jadi kalau kita tengok terjemahnya daripada pada Salafun As-Salih, bahawa mereka ni dah buat persiapan nak menunggu Ramadan ni sebenarnya 2 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bahkan ada riwayat kata pada Salafun As-Salih dulu mereka buat persiapan nak masuk Ramadan ni, nak jumpa Ramadan ni 100 hari sebelum tibanya bulan Ramadan. Begitulah mereka melihat betapa besarnya bulan Ramadan, dengan bukan sekadar pandangan mata zahir kita semata-mata, tapi kita nak melihat Ramadan tadi dengan mata hati kita. Jadi pada hari ini insyaAllah kita sama-sama untuk membicarakan apakah perancangan kita dan persiapan kita untuk Ramadan, dan apakah aktiviti yang kita nak lakukan, apa yang kita nak buat Ramadan kali ini. Kerana kita dapat lagi Ramadan, ya? Dalam keadaan kita tahu, ya, kita ni diberi peluang oleh yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak menyebut tentang Ramadan, saya nak baca satu hadis tentang Syaban. Ya, masih kita ada suasana Syaban lagi. Ada satu hadis tentang Syaban di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada sahabat Rasulullah yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini dia kata, "Qala, qultu ya Rasulullah, لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان." Usamah tanya dekat Rasulullah ni, sebab sahabat-sahabat ni mereka lah yang merekodkan segala percakapan Nabi.
mereka lah yang merekodkan segala perbuatan Nabi SAW. Sebab zaman tu bukan ada alat nak rakam, bukan ada kemudahan nak rakam macam kita ada. Jadi dulu memang sahabat-sahabat ni lah, di kalangan sahabat-sahabat tadi ni ada yang sangat memerhatikannya. Mereka merakamkan perbuatan-perbuatan Nabi. Dan di antara orang yang merakam dan merekodkan perbuatan Nabi dan kata-kata Nabi tadi, antaranya adalah para ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi SAW. Jadi antara sahabat-sahabat dan meriwayatkan ni, antara yang banyak yang melihat, yang mendengar dan merakam kata-kata, maknanya dalam ingatan mereka. Antaranya sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, antaranya lagi Ibn Umar, Ibn Abbas, dan banyak lagi para sahabat yang meriwayatkan hadis. Ya, hadis yang berkenaan dengan Syaban hari ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, saya tengok, dia kata, saya tak tengok engkau banyak berpuasa melainkan pada bulan Syaban. Maknanya selain bulan Ramadan lah. Saya tak melihat satu bulan ni kau banyak berpuasa selain daripada bulan Syaban. Ini bulan yang kita ada sekarang ni lah. Nabi banyak berpuasa. Bukanlah maknanya Nabi puasa tu penuh. Nabi banyak puasa daripada bulan-bulan lain. Jadi bila Nabi buat begitu, hal ini diperhatikan sahabat. Kenapa Nabi nampak sungguh-sungguh banyak puasa pada bulan Syaban? Yeah? Maka Nabi pun menjawab kepada Sayyidina Usamah, qala zalika syahrun yaghfuru an-nasu anhu. Bulan ini, Nabi kata Syaban ini, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maksudnya banyak manusia lalai, leka dengan bulan ini. Kita berhati apa maksud Nabi kata manusia ni lalai dan leka. Apa maksud dia kalau kita nak lihat dalam? Antaranya saya melihat ini menurut, ya, kita menurut, kita melihat dengan konteks hadis-hadis yang lain. Contohnya kelalaian tadi kita boleh kaitkan lalai yang kita nak doa dekat Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Dan Allah balik lana firajabi wa syaban, ujungnya apa? Wabalirna Ramadan. Maknanya kita tu lalai nak minta supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Sebab apa dia jadi lalai? Tak berapa nak minta. Maknanya majoriti umat Islam ni, ya, bukan ada yang tak minta, ada yang minta. Tapi yang ramai lagi tak minta. Dia rasa apa? Tak boleh minta lah, confirm sampai dia, confirm sampai. Dia begitu ya, dia kata dia confident sampai. Apa tak sampai? Baju raya pun dah tempah. Dia pergi sampai kayu raya pun tempah kan. Jadi dia punya fikir dia sampai. Walhal Nabi pun doa balighna Ramadan. Kerana apa? Kerana ada orang yang dia tak akan sampai. Kalau Allah tak bagi dia sampai, dia tak sampai. Balighna maknanya Allah bagi peluang lagi hidup. Berapa ramai ni setiap hari ni masih ada orang yang Allah ambil dia. Sampailah ni, sampai Ramadan ni ada setiap hari ada orang yang Allah cabut nyawa dia. Maknanya Ramadan tahun lalu, Ramadan terakhir. Dan akan ada orang tadi pun, dia pun terlalu fikir, dia dah fikir yakin dari yang dia sampai. Di sini bila mana balighna Ramadan, maknanya kita meletakkan harapan kepada Allah. Kita hanya merayu kepada Allah. Pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Ya, kami nak puasa lagi, kami nak jumpa Ramadan lagi ya Allah. Macam tu kita minta, merayu. Meminta, menangis, merintih kepada Allah, pilihlah kami. Begitu. Sebagaimana para para sahabat, para salafun as-salih dulu, mereka merayu, meminta kepada Allah nak jumpa lagi bulan Ramadan. Kemudian Nabi kata dalam hadis tadi, bulan Syaban ni kedudukannya di antara Rejab dan Ramadan. Maksudnya dia ni dah menjadi bulan yang nak bawa jumpa Ramadan kan? Daripada yang kita doa tadi lah, balik dengan Rajab wa Syaban, dia duduk tengah-tengah. Dan yang sangat besar tentang bulan ini juga Nabi kata, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Amalan kita diangkat kepada Allah pada bulan Syaban. Ada yang kaitkan dengan nisfu Syaban, ya? Malam yang mustajab doa. Di amalan kita diangkat oleh Allah Taala. Dan akhirnya Nabi menjawab persoalan Usamah. Nabi kata apa? Kalau dalam bulan ini, bulan yang diangkat amalan oleh Allah Ta'ala, Nabi kata, aku suka bahawa amalanku diangkat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan aku sedang berpuasa. Yang tu jawab. Mana kenapa Nabi banyak berpuasa? Supaya amalan diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Begitulah hebatnya ibadat puasa.
kaitannya dengan kita nak amalan kita diterima, kita puasa. Selalunya kalau kita jumpa, kenapa puasa pakcik? Hari ini saya puasa anak ambil exam. Harapannya dengan saya puasa, Allah tolong anak. Sama macam tu sekali kan, orang boleh tak puasa tadi kan. Selalu kita tengok anak ni SPM ke, PT3 ke, mak puasa. Ayah ni kadang-kadang dia kan, mak selalu dia pun dia lagi puasa, mak ni. Mak tadi puasa. Nanti katalah, kata pula anak ni masuk hospital lah, agak sakit apa. Dia kata dia puasa juga, moga-moga Allah bagi sembuh dekat anak. Sampai macam tu ya, dia punya melihat puasa. Rupanya Nabi pun dah bagi pengajaran kepada kita, amalan diangkat. Puasa tak puasa, amalan diangkat. Tapi Nabi bagi satu nasihat pada kita, satu sikap Nabi kita, dia tunjuk pada kita, dia suka amalan dia diangkat dalam keadaan dia sedang berpuasa kepada Allah. Begitu heningnya orang tadi, bila heningnya maknanya mengheningkan diri dan hatinya, dengan itu diharapkan puasa tadi sampai dalam keadaan yang suci, yang hening kepada Allah. Saya jumpa juga beberapa orang kawan saya yang terlibat dalam company consultant motivation lah. Dia orang kata ada 3 hari pergi training ya, dengan mana-mana yang company yang panggil mereka. Jadi sebagai sahabat saya tu, mereka akan puasa dulu sehari sebelum pergi bagi talk tadi, bagi ceramah tadi. Tanyalah dekat mereka kenapa puasa, supaya heningkan dulu hati dan jiwa. Sebab kita nak pergi, nak menyampaikan kepada orang, bukan nak sampai kat pokok kan? Bukan nak cerita dekat komputer, tapi nak sampai dekat orang. Jadi kita kena heningkan dulu, dapatkan dulu hati kita tu rasa tenang tu dulu dengan berpuasa. Bagi mereka, pergi puasa dulu, kemudian barulah untuk pergi sampaikan kepada pada masyarakat, sampaikan kepada golongan yang nak disampaikan. Begitu kita lihat ni. Jadi di sini kita dapat satu hadis riwayat Imam Nasa'i tentang bulan Syahban yang ada sekarang ni, bagaimana Nabi melihat Syahrul Syahban. Baik, baru kita masuk pada Syahrul Ramadan, masya-Allah, yang akan hampir, yang kita berharap Allah pilih kita semua pada tahun ini. Sekali lagi, walaupun kita tahu Nabi kita tuan yang dirahmati Allah Taala, tak silap saya 9 kali Ramadan dia sirap Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Nabi haji sekali dan Nabi umrah 4 kali. Itu jumlah. Ikut tak banyak mana pun kan. Tetapi Nabi tunjuk dalam 9 kali Ramadan tadi adalah Ramadan contoh, teladan kepada kita. Yang tu penting ya. Bukan pada jumlah dia. Ya, bukan pada jumlah, kita bangga aku 30 tahun puasa, aku 20 tahun puasa, aku 40 tahun puasa. Bukan kita berbangga pada jumlah itu. Sama kita tak payah berbangga dengan jumlah kerbau lembu yang kita korbankan. Ya, bukan Allah nak tengok pada jumlah dia, pada jiwa takwa itu. Ya, sama pula orang kata dia berbangga dia dah pergi Mekah tiap-tiap tahun ke umrah. Tak, bukan itu jumlah yang nak dibanggakan. Yang dibanggakan jiwa hampa, kehambaan, jiwa takwa yang terhasil. Sebab apa? Dalam korban sendiri pun Allah beritahu dalam Quran, bukan daging dan darah yang sampaikan. Allah kata ni, walakin yanalu taqwa minkum. Bukan daging dan darah tu yang Allah nak perhatikan, tapi yang Allah nak tengok jiwa takwa. Sama juga dengan Ramadan, yang Allah nak tengok daripada kita adalah la'allakum tattaqun. Di hujung ayat tadi ya, Allah perintahkan puasa, Allah tengok la'allakum tattaqun, jiwa takwa tadi. Jadi tak kisah, kadang-kadang Allah bagi peluang pada orang tadi dalam iman ni, dia hidup kadang-kadang 5-6 tahun ya, Allah ambil nyawa dia, tidak boleh. Tapi dia menjadi orang yang hebat di sisi Allah. Kenapa? Dia menghidupkan jiwa amal tadi. Bukan dia sekadar melahirkan kuantiti amal, tapi yang penting kita nak lihat Ramadan ni, nak menghidupkan itu perkataan ihya tu, nak hidupkan dia. Bukan sekadar kita masuk dalam dia, nak menghidupkan dia. Perkataan ihya yang popular oleh Imam Al-Ghazali ya, dia namakan kitab dia dengan nama ihya ulumiddi, menghidupkan. Mengaji agama ni ada ramai yang mengaji, tapi nak hidupkan ilmu tu, itu satu. Supaya ilmu tu terjadi, jadi hujah kita di hadapan Allah yang membela kita. Kalau kita tak hidupkan ilmu tu, dia akan jadi hujah juga, tapi hujah yang mendakwa kita. Dia boleh jadi dua. Ya, semua benda dia akan jadi dua perkara pada kita. Sama ada dia hujah yang membela ataupun hujah yang mendakwa. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW,
Nabi sebut tentang Quran, Nabi kata Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Jadi pada sini kita kiaskan pada semua benda, Nabi kata Quran tu dia boleh jadi hujjah, hujjatun laka. Hujjatun laka ni maknanya dia membela kita di depan Allah esok. Ataupun kalau dia tak jadi hujjah yang membela kita, hujjatun alaika, dia akan menjadi hujjah yang mendakwa kita, Quran tu. Macam mana Quran yang boleh jadi pembela kita? Kita baca dia setiap hari, dia jadi bela kita. Quran yang kita jaga dia, Quran yang kita sayang dia, yang kita tadabbur isi dia, Quran yang kita mempelajari dia, yang kita menghayatinya. Yang macam ni Quran akan jadi pembela. Macam mana Quran yang jadi pendakwa pula? Ya Allah, dia ada Quran ya Allah, tapi dia tak pernah sentuh ya Allah. Dia tak pernah sentuh aku ya Allah. Dia tak pernah bela aku pun. Dalam almari aku duduk di bawah rumah dia. Jadi Quran macam, ataupun lebih lagi dia menentang, dia menolak, dia umat Nabi tapi dia menolak Quran, dia menolak ajaran Al-Quran. Dia menafikan, dia kata Quran tu dah ketinggal zaman contohnya. Macam ni Quran akan dakwa dia esok. Dia Quran jadi dua macam tu. Yang ni kita tu konteks Quran. Ya, itu baru konteks Quran. Semua benda boleh jadi pembela dan pendakwa kita. Jadi Ramadan yang bakal hampir ini pun sama. Dia boleh bercakap esok di depan Allah Ta'ala, ya Allah, dia ni hamba-Mu yang mana dia sungguh-sungguh kasih pada aku, dia sungguh-sungguh menghayati aku. Mana Ramadan dia dalam konteks ini dia jadi pembela kita. Tapi ada seorang lain pula, dia tak jaga Ramadan, dia tak sungguh-sungguh dengan Ramadan, dia macam tadi lah Nabi kata kan, dalam hadis Syaban tadi, dia lalai, dia tak minta doa pun, dia tak pernah fikir pada Ramadan. Dia orang kata esok malam ni kita dah start tarawih, esok puasa, dia buat terkejut. Buat terkejut pula lah. Ini betul-betul dia tak peduli Ramadan nak datang. Yang tu Nabi kata lalai tu. Dia buat terkejut. Jadi bila dia buat terkejut, menunjukkan persiapannya tak ada, dia tak ambil berat dengan Ramadan, dia lalui hari-hari Ramadan pun tak minat, tak bersungguh-sungguh. Jadi orang macam ni berubah, Ramadan tidak jadi pembela hujjatul laka, dia akan jadi hujjatul alaika. Yang ni kita takut. Sebab itu menjadi orang beriman, atau orang yang beriman ni, kita melihat semua benda ni boleh jadi pembela kita di hadapan Allah. Rasulullah tu besar lah, yang paling besar sekali. Itu pembela yang Allah jadikan sebagai pembela yang paling besar sekali, syafa'ah. Tapi tuan-tuan, benda-benda lain pun boleh jadi pembela kita. Mikrofon ni pun boleh. Kita guna untuk kebaikan, kita ceramah, kita nasihat, baca Quran, kita zikir, dia jadi hujan telana, pembela kita. Cuba saya jadi ini, saya masuk-masuk ni, saya pun bagi karaoke sedas. Contohnya, tak laku-laku apa masuk. Dia jadi pembela juga. Nampak benda ni, mana ada nyawa? Tapi betul tak ada nyawa, tapi dia jadi pembela. Kalau Allah Ta'ala bangkitkan esok di mahsyar, dia akan cakap yang baik-baik tentang kita. Kalau kita buat benda buruk, maka dia akan report benda yang buruk. Yang ni semua benda dalam hidup kita, handphone kita, rumah kita, kereta kita, bumi yang kita huni ini pun sama, akan bagi report di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita balik fokus pada Ramadan. Jadi untuk menjadikan Ramadan tadi hujah yang membela kita di hadapan Allah Ta'ala nanti, maka perlu kita ada ilmu dan kesedaran sebelum kita masuk kepada Syahrul Ramadan. Sebagaimana kesedaran dan keinsafan yang ada di dalam jiwa para sahabat, iaitu bila kita lihat, bila kita dapat jumpa, maknanya itu adalah sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melihat besarnya kasih sayang Allah. Kerana apa? Dengan Allah memberikan lagi peluang kita hidup, itulah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi peluang lagi kepada kita. Yang ni kita nak lihat tadi. Melihat pada peluang ni lah yang tak semua orang dapat. Tak silap saya baru ni di Puncak Perdana, waktu dekat townhouse. Nak title satu family. Beberapa hari sebelum bulan Mei lah. Insiden di Penang. Jadi kan mak suami isteri yang depan ni meninggal dunia. Tinggal anak di belakang ni, cerah parah juga. Allah ambil ujian bagi kedua anak ni, yatim piatu, sekilip mata. Dan nak bagi tahu tadi, maknanya tidak sampai ke Ramadan itu. Tak sampai.
Kita tak payah cakap nak sampai Ramadan ya. Nabi kata apa? Tiap-tiap waktu solat tu Nabi kata apa? Sallu salatan muwadda'. Semahyanglah kamu sebagai semahyang selamat selamat tinggal. Bukan kita yakinlah kita nak masuk Ramadan. Ni nak sampai asar pun tak pasti lagi. Nak kita tengok kata-kata betul-betul kalau Allah bagi kita jumpa asar tu, terima kasih ya Allah. Sebab tak semua orang jumpa asar. Pada setiap waktu solat tu ada orang yang Allah ambil nyawa dia. Sahabat saya Ustaz Asri Rabbani Lepas semayang apa dia meninggal? Subuh ya, sebab dia ada aktiviti tu pagi ya. Subuh. Maknanya subuh tu subuh yang terakhir. Dia pun Rabbani pun ada buat satu lagu subuh yang terakhir. Memang Rabbani ada lagu subuh yang terakhir. Ada orang ambil lepas subuh. Macam Ramadan 2 tahun lepas abang apa nama dia, Abang Z, orang panggil di Surau Bangi yang keluar surat abang. Abang Z ni Bilal ataupun siap surau tu. Dia meninggal dalam sujud bulan Ramadan. Sampai Ramadan juga tapi tak ada yang ambil Ramadan tu dia, Allah ambil dalam surau. Cerita tu viral sampai sokabah-sokabah Saudi pun keluar cerita dia ni. Keluar cerita dia. Orang tak kenal masa dia hidup. Tapi lepas dia mati, dia menjadi orang yang dikenali. Yang sempat jumpa, ada yang tak sempat jumpa. Jadi kita tak tahu. Di antara tiap-tiap waktu solat dia tu, tak silap saya, meninggal solat zuhur ataupun selepas solat zuhur. Jadi tiap-tiap waktu tu kita tak tahu. Nabi kata solatlah sebagai solat selamat tinggal. Baru nak datangkan khusyuk tadi. Allah, ya Allah, menangkali ni solat kita yang terakhir ya Allah ya. Soal saya pesan benda tu selalu. Kita tak tahu. Kemudian bila dah dapat tadi, itu yang kita katakan Ramadan tu betul-betul hadiah yang Allah nak bagi besarnya kepada umat Rasulullah, masyarakat umumnya atau secara individu, betul-betul hadiah. Jadi pertama kita lihat Ramadan tadi dengan nama Syahrul Hadiah, bulan hadiah Allah Ta'ala kepada Rasul, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Allah hadiahkan hari Jumaat, hari Sabtu, hari kebesaran orang-orang Yahudi. Hari Ahad, hari kebesaran bagi orang-orang Nasara. Allah jadikan hari Jumaat sebagai hari kebesaran, hari raya, hari kemuliaan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumaat itulah sebab baik hari, kalau sebab baik bulan, bulan Ramadan ya? Pernah ditanya soalan kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibn Abbas. Orang tanya dekat dia tiga soalan. Tuan, apakah dia sebab baik hari? Apakah dia sebab baik bulan? Apakah pula yang dikatakan sebab baik amalan? Tiga soalan orang tanya dia. Dia pun jawab, sebab baik hari, dia kata Yaumul Jumu'ah, hari Jumaat. Hari Jumaat itu sebab baik hari. Dan dia sambung pula sebab baik bulan, dia kata Syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan. Dan sebab baik amalan, dia kata apa dia? Solat di awal waktu, macam tuan-tuan buat tadi lah ya? Masa waktu solat, itu sebab baik amalan ya? Jawapan daripada Ibn Abbas. Jadi kita masuk ke bulan Ramadhan. Hadiah Allah, sebagaimana Allah hadiahkan hari Jumaat, Allah hadiahkan pula Syahrul Ramadhan untuk sifat tahunan ya? Hadiah untuk hadiah ni solat untuk hadiah lah. Secara hadiah, hadiah Allah untuk kita solat. Untuk mingguan Allah bagi hari Jumaat. Untuk tahunan punya Allah bagi Ramadan. Ni hadiah, kita kena tengok daripada sudut hadiah. Dan bila mana hadiah, maka cara kita menerima hadiah ni, apa adab dia kalau kita terima hadiah? Kita kena kata apa? Terima kasih ya, orang bagi hadiah kita kan, terima kasih bagi hadiah. Bukan kita tengok saiz hadiah tu, kita tengok hadiah tu diberi itu tanda ingatan. Maknanya Allah ingat. Beriman dengan orang pun kalau Allah bagi hadiah, kalau orang pun dia bagi hadiah, kecil pun hadiah dia ya? Tapi kita fikir dia ingat kita tu yang mahal tu. Dia ingat. Orang ingat kita ni mahal tu kan? Masya Allah. Begitu Allah ingat kita, lagi mahal. Baru ni satu pagi, pagi hari Sabtu saya ada kuliah. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Waalaikumsalam. Telefon bunyi. Tengah duduk kuliah dekat Pucat Alam. Telefon balik.
tuan-tuan, oi, nombor Ustaz Syukri. Ustaz Syukri mana pula? Kita bertanya, apa khabar Ustaz Syukri? Ustaz Syukri Nazir Masjid Sajana Utama, penasihat apa nama agama Petronas. Ustaz, boleh petang ni free lah. Tu dia beritanya jadual petang ni free lah. Kita dah selesai jadual ni seminggu ke apa, petang ni free lah. Saya ada memang ada program dekat Ceras sebelah malam. Bolehlah kot kalau ada ni. Kenapa Ustaz? Ustaz boleh datang masjid ni, dia surau Mohsinin kan, KLCC. Boleh. Ustaz, saya pun tak pernah pergi ni. Duduk Kuala Lumpur lama lah, tak pernah pergi. Ustaz jemput ni tiang macam cantik. Sebenarnya Ustaz ganti Ustaz ni. Ceritanya kami jemput buat lokman. Buat lokman tak sihat. Jadi saya duduk cakap ke Ustaz, Allah bagi Ustaz ni teringat kat kita. Masya Allah. Orang ingat ke kita nak panggil kita? Itu satu benda yang mahal sebenarnya, ingatan orang tadi. Jadi kalau tak langsung dah boleh pergi tu, naik sekali lah, dibawa naik tingkat 42 tu, punyalah gaya. Rupanya kita ni jenis gaya. Baru tingkat 42 rasa macam dah tumbang lah. Allahuakbar. Tu belum naik depan atas lagi ha. Jadi walaupun cara tak rancang pun, jadi cerita dapat peluang itu. Jadi ingatan itu mahal. Sebab itu nak kata ingatan Allah, bila Allah bagi lagi Ramadan dekat kita, tanda ingatan Allah dekat kita tu, masya Allah, Allah kasih sanah kat kita. Itu dalam hal menerima hadiah ni, dia ada jenis manusia di dua. Ya? Satu orang yang baik, satu lagi orang yang tak baik. Masa kita ada berapa banyak ni, nak tutup ni, baru cerita hadiah ni. Boleh cerita puasa lagi. Seminit. Oh, dia kerja kan. Okey, tutup masa cerita hadiah. Orang yang baik ni kalau dia terima hadiah, maka apa? Dia ucap terima kasih. Jadi dekat orang tu terima kasih. Lepas tu dia akan cium hadiah tu. Itu sunat ya. Kita cium hadiah orang bagi kat kita. Orang bagi handphone tu. Cium hadiah tu. Dapat hadiah. Tunjukkan seronok depan dia. Lepas tu kita tunjuk pula kita guna hadiah tadi. Kalau kita buku contohnya, dia jumpa kita, kita duk baca buku tu, kita tanda lah color tu, color ni, ambil berat buku tu. Dia tengok kat meja kita tu, hati orang yang bagi hadiah tadi rasa seronok. Dia ni bagus. Hadiah dia, dia sangat hargai. Jadi bila dia teringat kita pula, dia bagi hadiah lagi. Dia ingat nak hadiah kau apa nama iPhone lah. Dia baju. Sebab dia, dia tengok kita punya ni, nanti hadiah macam tu. Jadi, bila kita hargai dia, hadiah tadi, bukan kita nilai pada harga dia, hasil. Ataupun hatian yang bagi hadiah tadi ni akan rasa kagum, rasa hebat. Begitulah Allah melihat. Bila kita terima Ramadan, kita ucap terima kasih ya Allah. Kita sujud syukur pada Allah tu malam satu Ramadan lah. Terima kasih ya Allah. Berderai mata ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jumpa lagi Ramadan tahun ini ya Allah. Sujud syukur. Maksudnya Ramadan tu dimula dengan air mata, ditengahi dengan air mata, dan Ramadan juga ditutup dengan air mata. Sebab apa ditutup dengan air mata? Tak tahu lagi nak jumpa lagi ke tak tahun depan. Macam tu. Air Ramadan ni bulan air mata lah cerita dia sebenarnya. Siapa tak keluar air mata tu tak patut lah. Kena keluar air mata. Malam mula dah air mata lah. Malam, tiap-tiap malam dah air mata. Sebab apa tiap-tiap malam air mata? Tiap-tiap malam Nabi kata apa? Allah Ta'ala nak keluarkan nama daripada api neraka. Tiap-tiap malam minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Malam pertama, malam kedua minta, nak, ya Allah pilihlah nama saya, ya Allah keluarkan daripada api neraka. Tiap-tiap malam tuan-tuan. Bulan Ramadan Allah nak padam senarai sebagai nama daripada api neraka tuan-tuan. Siapa tak nak? Jadi merayulah, menangislah, minta kepada Allah tiap-tiap malam. Jadi itu orang yang bersyukur dengan Ramadan, ya, berterima kasih dengan Ramadan. Dia nak lepas Ramadan pun dia menangis. Nak ambil Ramadan dia menangis. Beza pula dengan orang yang kedua yang tak hati hargai Ramadan. Bila datang Ramadan orang beritahu tadi lah, macam tadi lah. Apa dia dah buat terkejut. Itu semua masalah tu. Lalu dia pun nak semayang, nak puasa pun tak berapa sungguh. Dia tak nampak tu hadir. Main-main dia puasa. Kadang dia puasa dia tak semayang pun ada lah kan. Orang yang tak reti harga hadiah ni, solat tak, dia fikir dia nak apa? Dia nak tunggu time buka je. Dia tengok jam ni, punya syak Ramadan, dia tengok waktu. Bulan ni tak pernah tengok waktu maghrib.
Habis bulan Ramadan, siap-siap tengok jam, siap-siap tengok jam. Maghrib nak masuk rekat. Tak pernah tanya orang masalah itu dulu. Ramadan dia ditanya. Sebab apa? Saya nak buka puasa. Dia jadi macam tu. Itulah dia. Yang dia pilih kalau sungguh-sungguh, dia belasah nanti tarawih ke mana, Quran apa entah mana. Ya? Jadi, ni orang tadarus, dia tak ada terus. Tadarus, dia tak ada terus. Tak ada langsung. Eh? Kalau boleh tu malam nak panggil sahur, makan malam-malam saya siap. Dia tak memang tak. Kalau tak rangin nak Ramadan, tak sungguh-sungguh. Eh? Dia duduk bila hari ya. Yeah? Dia duduk bila hari. Bila nak ayah, bila nak ayah. Dia duduk macam tu. Ya? Ini macam ni Allah tengok. Yeah, tak jaga, tak hargai Ramadan yang aku bagi. Yeah? Allah boleh kata, tak dapat tak ayah bagi yang mana ni. Yeah? Boleh jadi macam tu. Dia tak syukur. Ini kata melihat hadiah tu dulu. InsyaAllah kalau kita boleh lihat dengan hati kita, besarnya hadiah Ramadan, lalu kita pun menghargai dan menghayatinya, insyaAllah kita dapat menjiwai Ramadan dan memenuhkan roh Ramadan di dalam puasa kita dalam Ramadan kita tahun ini. Sekadar itu, moga-moga kita semua yang ada dalam surau ini terpilih, dipilih Allah, jumpa Ramadan tahun ini dan pegang sungguh-sungguh, ingat kata-kata kita, Ramadan itu hadiah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekadar itu, terkira zuhur kita pada hari ini. Saya ambil masa tuan-tuan dan kemaafan tadi, ada sangkut dekat highway tadi. Saya sampai accident sebab tengok yang mula galut. Rupanya ya, jalan di turang. Daripada banyak-banyak dia jadi dua, patut lebih lebih. Dan itu rupanya kita ada fikir lain. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.